Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawang pada kesempatan kali ini. Video yang ingin kami sampaikan terkait informasi singkat yang lagi ramai dan viral di media sosial merupakan suatu kabar gembira juga bagi para guru. Jika ini nanti bisa terlaksana terkait dengan janji dari tim kampanye nasional atau TKR Prabowo dan Gibran jika nanti dilantik jadi presiden Oktober 2024, mulai Oktober tersebut para guru akan diberikan tambahan gaji sebesar 2 juta rupiah per bulan selama 13 bulan termasuk THR tunjangan hari raya di dalamnya. Coba kita simak Bapak Ibu cuplikan videonya agar tidak menjadi sekedar opini atau asumsi saja. Inilah videonya Bapak Ibu, kita putarkan. Insya Allah bulan Oktober mereka berdua akan dilantik menjadi pimpinan nasional kita. Insya Allah. Yang kedua, nah ini mungkin tidak ada, ini program untuk para guru di Indonesia. Saya lihat tidak ada guru di Indonesia di sini ya, tidak ada guru ya. Semua adalah pengusaha dan pekerja. Namun pasti ada saudara-saudara yang punya keluarga atau kawan yang jadi guru hari ini. Betul? Ada? Ada? Ada keluarga, ada kawan, ada sahabat yang jadi guru hari ini? Ada. Prabowo dan Gibran membawa kabar baik. Mulai bulan Oktober insya Allah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan itu selama 13 bulan termasuk THR. Karena kenapa? Itu tadi malam disebut kan, tadi malam di debat. Ada banyak guru yang masih dapat gaji 500 ribu sampai 1 juta rupiah per bulan. Ya betul ya Pak Rosan, tadi malam disebut. Tidak mungkin Indonesia jadi Indonesia emas di mana angkatan kerja itu cerdas dan kuat kalau pendidikannya kurang baik. Kurang baik kenapa? Karena banyak guru bekerja sebagai ojol dan lain-lain. Betul atau tidak? Ternyata Pak Prabowo diberitahu oleh anak-anak kecil, guru mereka di Bojongkoneng, mereka pulang jam 10 pagi karena harus kerja sambilan. Banyak bekerja sebagai ojol. Ojol itu apa? Ojek online. Nah, tolong diberitahu kawan-kawan yang hadir hari ini, kabar baik kepada semua yang hadir di sini, yang ada keluarga atau sahabat atau pacar atau siapa yang jadi guru, mereka akan dapat tambahan gaji bulan Oktober. Mulai bulan Oktober kita akan berikan 2 juta per bulan. Itulah videonya Bapak Ibu, cukup jelas dari janji-janjinya. Jadi nanti Bapak Ibu, jika terpilih Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden di tahun ini, di tahun 2024, masa bakti sampai dengan 2029, jangan lupa nanti Bapak Ibu, kita ingatkan sama-sama, kita tagih janji mereka supaya bisa terwujud dan terrealisasi. Jangan sampai nanti lupa sama janji-janji mereka. Saja Bapak Ibu, informasi yang bisa kami sampaikan kait masalah kabar baik dan kabar gembira tadi bagi para guru, semoga bisa terwujud dan terrealisasi. Salam, mohon maaf, akhirnya kami sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.